Saya tidak tahu saudara menonton debatnya saya sama orang Katolik atau enggak. Orang itu pakai nama De Gea itu ya. Itu bukan nama sesungguhnya saya kira. Itu dimulai dengan saya masuk koma di mana dia ada dan dia sesumber kalau dia lebih banyak hafal Alkitab dari saya. Saya pikir, wah orang ini hebat Katolik, kok bisa hafal ayat lebih hebat dari saya. Jadi saya jawab, yang penting itu bukan menghafal, yang penting itu mengerti. Dan dia bilang dia juga mengerti katanya. Ya sudah, ya debat sudah. Debat melalui Zoom. Ternyata orang ini curang habis-habisan ya. Jadi saya tidak, sejak saat ini saya tidak akan mau lagi debat melalui Zoom dengan Zoom-nya orang lain dan host-nya dari dia juga, moderatornya dari dia juga, sehingga mereka betul-betul bersikap sangat-sangat curang. Orang-orang yang Protestan tidak boleh masuk ke Zoom itu. Bahkan ada satu pendeta yang sudah masuk ditendang keluar. Dan kalau saudara melihat perdebatan itu, dia ternyata tidak becus apa-apa. Kok lagi hafal ayat dan ngerti ayat? Sejarah dari Alkitab saja dia tidak ngerti. Mengatakan Adam dan Hawa itu ditaruh di surga. Dan mengatakan Adam dan Hawa itu beriman. Dalam keadaan suci itu orang tidak butuh iman, saudara ya. Iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kan hanya dibutuhkan kalau orang berdosa. Nah, pada waktu Adam dan Hawa masih suci, sudah jelas bahwa mereka sama sekali tidak membutuhkan iman seperti itu. Mereka bisa mungkin percaya bahwa Allah itu ada, Allah Maha Kuasa dan sebagainya, tapi Allah menjadi manusia dan sebagainya itu saving faith maksud saya. Itu tentu tidak dibutuhkan dalam keadaan manusia itu tidak punya dosa apapun. Lalu juga dia mengatakan bahwa Kain juga orang beriman. Lalu dia mengatakan lagi orang-orang yang mati pada zaman Nuh itu terkena banjir universal juga adalah orang yang beriman. Saya pikir-pikir ini Katolik buat cerita dongengan yang konyol dan sangat-sangat menggelikan ya. Dan pada bagian pertama dia saya yang memulai ya. Saya memulai dan saya memberikan kan debatnya dengan topik keselamatan itu karena iman saja atau karena iman plus perbuatan. Karena Katolik kan percaya iman plus perbuatannya. Sebetulnya tema semula itu maunya predestinasi itu single atau double. Tapi nggak tahu kenapa diubah dan saya memang mengusulkan. Karena kalau bicara predestinasi saya akan sukar untuk memberitakan Injil. Jadi saya mengusulkan dua tema yang lain. Ya, yang ini adalah keselamatan karena iman saja atau iman dan perbuatan. Lalu yang satunya adalah apakah Yesus satu-satunya jalan ke surga, ya atau tidak? Dan yang diterima ternyata adalah yang itu, bahwa keselamatan itu karena iman atau iman dan perbuatannya. Jadi saya yang memulai debat itu, dan saya memberikan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa
Keselamatan itu hanya karena iman. Kan sangat banyak ayat seperti itu ya. Tapi saya hanya memberikan beberapa, karena saya pikir yang lain digunakan terlalu panjang untuk dibacakan, nanti waktu saya habis. Nah, lalu dia, giliran dia ngomong panjang sekali dan tidak karu-karuan isinya. Tapi lucunya ayat-ayat tidak dibacakan, dan lalu saya protes, ini ayat-ayat kamu cuma berikan alamat ayatnya, tapi ayatnya tidak dibacakan. Dan berarti beban waktunya untuk membaca ayat itu kan diberikan kepada saya, dan itu tidak fair kan. Jadi saya protes kepada moderatornya, sampai itu debat sudah mau dibatalin, dihentikan. Tapi lalu saya usulkan, gini saja Pak ya, karena kamu tidak bacakan ayat, saya juga jawab tanpa membacakan ayat. Tapi setelah itu, harus bacakan ayat. Nah, dia setuju, semua setuju, jadi debatnya dilanjutkan. Dan saya hanya butuh waktu sedikit untuk membantah omongan dia yang tidak karu-karuan itu. Dan terus debat berlanjut, dia jelas sudah kelabakan tidak karu-karuan. Kalau tidak salah, waktu saya, waktu itu masih sisa 38 menit dari waktu 1,5 jam masing-masing yang diberikan itu ya. Dan dia cuma sisa 18 menit. Jadi saya sudah pikir, dalam waktu yang tersisa ini kamu tak habisi kamu nanti. Nah, aku akan PI habis-habisan, itu pemikiran saya gitu. Tapi dia ternyata luar biasa curang. Jadi tahu kalau bakal kalah, saya belum selesai ngomong, saya dipotong. Saya ngomong, saya dipotong, saya ngomong, saya dipotong. Dan moderatornya justru memihak dia dengan saya di mute. Jadi akhirnya saya melihat curang model seperti itu, ya saya tidak mau lanjutkan. Saya pencet lift itu, sudah bubar sudah. Dan dia masih marahi teman-temannya katanya. Bagi orang yang tersisa, saya tidak tahu itu masuk rekaman kami atau tidak, karena saya tidak nonton rekaman itu sendiri. Dia marah, kenapa nggak bantu dia tuh. Jadi saya lihat Katolik ini pengertian kitab sucinya betul-betul nol atau minus ya. Dan sudah curang masih kalah juga. Saya pikir kalau saya punya agama yang harus dipertahankan dengan sikap seperti itu, saya buang agama itu, saudara. Kalau agama saya tidak bisa saya pertahankan dengan sikap yang fair, dengan cara berdebat yang fair dan jujur, saya mending buang agama itu. Agama itu tidak layak saya anut. Jadi Protestan dan khususnya Reform ini sudah, menurut saya sudah teruji oleh waktu. Sehingga dalam debat itu saya berani menghadapi siapapun yang non-Reform atau Katolik atau apapun lah. Jadi saya nggak habis pikir ya. Orang bisa securang itu. Bahkan pada waktu saya debat dengan Muslim berkali-kali, ya mungkin mereka ada curangnya sedikit-sedikit dalam perhitungan waktu, tetapi tidak ada yang securang ini.
Jadi daripada dengan Muslim jauh lebih fair mereka daripada Katolik ini. Saya tidak habis pikir kenapa orang tidak tahu malu ya. Jadi sejak ini saya kalau debat lagi ya saya akan tolak kalau hostnya dari sana atau moderatornya dari sana. Saya akan minta pakai Zoom kami sendiri mau ya baik, nah mau ya tidak usah debat. Kalau moderator mau paling sedikit ya, kalau enggak ya 2 orang. Satu dari Kristen, satu dari Katolik. Tapi dari sini kita melihat ya bahwa mereka itu betul-betul enggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Bodohnya bukan main dalam urusan Alkitab. Tapi sesumbarnya seakan-akan sudah luar biasa. Memang seperti tong kosong yang nyaring bunyinya saya kira. Oke, itu sedikit sedikit sharing saya tentang perdebatan kemarin dengan Katolik.